Aku adalah mobil van hantu. Aku suka menculik orang di kota Sekura. Wah, sepertinya di dalam ini ada pelayan yang harus aku culik. Ahlan wa sahlan, akan aku culik kamu. Hei, wanita, ikut denganku. Tina, siapa kamu? Kenapa kamu tidak terlihat? Tolong. Jangan banyak tanya. Ikut denganku. Tolong, tolong. Ada manik dari kaku. Tolong. Sekarang kamu tidak bisa pergi dariku. Kamu akan menjadi mangsa aku malam ini. Mobil van hantu Upin Ipin. Betul, 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 betul. Di depan sini ada warung takoyaki. Aku akan menculiknya juga untuk aku jadikan santapan malam ini. Nah, ini dia. Ini dia tempat aku akan menculik pemilik takoyaki ini. Danang aku, kenapa aku bisa jalan sendiri nih? Sama, aku juga jalan sendiri nih. Sepertinya ada yang menculik kita ini. Aduh, siapa dia tapi tak kelihatan. Iya benar, tiba-tiba mobil ini menculik kita. Gimana nih? Aku juga tidak tahu nih, sepertinya kita akan menjadi mangsa mobil van ini. Kamu akan menjadi mangsa mobil van. Diamlah, jangan banyak bicara. Tolong, tolong, tolong. Lihat itu, di situ ada orang. Mungkin dia mau menolong kita. Iya benar, tolong, tolong. Dia juga akan menjadi korban ketiga. Jangan bawa aku, jangan bawa aku. Tidak bisa. Diam kalian semua di mobil. Sementara lagi, kalian akan menjadi mangsaku. Ini mangsa keempat, akan aku bawa juga dokter ini. Karena dokter ini yang membuat orang tidak mati-mati. dokter, ikutlah denganku. Jangan bawa aku, lagi ada pasien ini. Tidak bisa dokter, kamu akan menjadi tumbal malam ini. Sekarang aku sudah punya 4 tumbal malam ini. Tinggal beberapa lagi akan aku bawa ke tempat dunia Upin Ipin. Wah, aku akan menculik pemilik warung di sini. Ini dia warung yang paling laris katanya. Kamu ikut denganku. Ada apa ini? Ada apa ini? Siapa yang menarik-narik bajuku ini? Kamu diam saja. Kamu akan ikut denganku. Tidak, tidak. Kenapa kita seperti ditarik-tarik ini? Iya benar, kita ditarik-tarik oleh hantu mobil van. Hantu mobil van? Astaga, ini ternyata hantu mobil van. Aduh, gimana nih, gimana nih? Sama, kita juga tidak bisa ngapa-ngapain. Kita mau dibawa kabur mobil van ini. Aduh, gimana nih? Kita harus minta tolong polisi koman. Tidak bisa, mobil ini sering menarik kita. Kalian tidak akan bisa ngapa-ngapain karena kalian sudah aku kunci. Sekarang tinggal satu lagi. Semuanya berjumlah 6. Dan ini dia yang terakhir, penjaga toko Yuman. Tidak, kenapa tiba-tiba ada yang menarikku? Sama, aku juga ditarik-tarik nih. Aduh, gimana nih? Kita mau dibawa kemana nih? Semuanya diam. Tidak usah banyak bicara. Kalian akan aku bawa ke dunia Upin Ipin.
Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube Dunia Ajit. Semoga yang subscribe masih surga teman-teman. Miu miu, ayo miu, kita malam ini mau beli-beli miu. Soalnya aku lapar nih, perutku keroncongan miu. Iya kakak Ita, miu juga sama. Miu juga lapar nih. Ya udah kalau begitu miu, ayo kita berangkat sekarang kita beli-beli miu. Iya kakak Ita, tapi kita mau beli kemana kakak Ita? Bagaimana kalau kita beli di, oh itu dia, di timurnya Yumat itu miu, toko yang terkenal itu loh. Ah iya kakak Ita, tapi ini kan sudah malam kakak Ita. Ini masih jam 8 Mio, kamu gimana sih Mio? Oh iya kakak Ita, Mio lupa. Ya udah kakak Ita, kalau begitu kita langsung ke sana ya. Ya Mio, tenang saja pasti masih buka Mio. Miu, kita sudah sampai nih Miu. Iya kakak Ita. Aduh, mobil kita ditabrak kakak Ita. Wah, iya Miu, ada yang nabrak. Wah, orang itu Miu, dia tidak lihat kita. Waduh, orang itu. Baiklah kalau begitu Miu, ayo kita langsung beli makanan di sini dulu. Iya kakak Ita, semoga saja makannya di sini enak-enak kakak Ita. Iya Miu, tenang saja. Miu, tapi kenapa penjaganya di sini tidak ada Miu? Iya kakak Ita, aneh sekali. Waduh, gimana ini? Sepertinya penjaga tokonya mungkin sudah pulang. Masa sih Miu? Itu kan warungnya tapi masih buka Miu. Aneh sekali ya Miu. Iya kakak Ita, baiklah kalau begitu kita beli makanan takoyaki saja kakak Ita. Wah, iya baiklah, kita beli makan takoyaki. Tapi kita ke Yuman dulu Miu, soalnya di Yuman di sini banyak makanan yang enak Miu. Wah iya kakak Ita. Ah Miu Miu, aduh di sini juga tidak ada penjaganya Miu. Aduh kemana Miu penjaganya, kenapa tiba-tiba hilang bersamaan ya Miu? Hah iya kakak Ita, aneh sekali. Aduh apa yang terjadi di kota Sakura ya kakak Ita? Ya Miu, aku juga tidak tahu nih Miu. Aduh ada apa nih? Kakak Yuta, sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini. Hah? Kamu jangan bicara yang aneh, Miu. Aku kan jadi takut, Miu. Gimana Kakak Yuta? Apa kita lihat dulu dengan kamera drone Kakak Yuta? Iya baiklah Miu, kalau begitu kita lihat menggunakan drone apa sebenarnya yang terjadi di kota Sakura. Kenapa malam ini semua penjaga toko hilang semua? Iya Kakak Yuta, aneh kan? Kalau begitu kita berhenti di sini saja Kakak Ita. Kita cek apa yang terjadi sebenarnya. Iya Miu, baik Miu. Lihat Miu, drone kita sudah terbang Miu. Waduh, drone kita sangat terbang cepat sekali Miu. Iya Kakak Ita. Wah, tumben drone Kakak Ita sangat cepat sekali. Iya Miu, soalnya nih kan Kakak Ita baru beli baru Miu. Oh, iya Kakak Ita. Hah, Kakak Ita, yang di sana. Kenapa ada mobil satu di atas bukit sana? Dan itu aneh sekali Kakak Ita. Iya Miu, sepertinya tadi ada orang berdiri di sana Miu. Hah, itu kan penjaga toko semua Miu. Iya Kakak Ita, udah sepertinya mereka dijual nih Kakak Ita. Baik-baiklah, kalau begitu kita langsung kejar saja mereka Miu. Iya Kakak Ita, kita langsung kejar saja. Kakak Ita, kita sudah sampai nih. Hah, ternyata mereka diculik oleh mobil van hantu, Kakak Ita. Oh, iya benar sekali, Miu. Itu adalah mobil van hantu. Aduh, kenapa mereka menculik penjaga toko ini semua, ya, Miu? Iya, Kakak Ita, aneh sekali. Aku juga tidak mengerti, Kakak Ita. Kenapa Pak Genji satu ada di sini juga? Oh, iya, tolong aku. Aku diculik oleh hantu Upin jahat. Aku adalah hantu Upin jahat. Ngapain kamu kesini Yuta? Kakak Ita, ternyata benar itu adalah hantu Upin. Bagaimana nih Kakak Ita? Miu, kita ambil senjata saja Miu. Kita akan tembak saja hantu Upin itu biar dia pergi dari sini. Ngomong apa kamu Yuta? Jangan coba-coba kau melawanku. Ayo cepat Miu, kita ambil saja senjata kita Miu. Langsung kita tembakan saja kepada Upin. Upin, cepat pergi. Kalau tidak, kami akan menembakimu ya. Tidak Yuta, jangan tembak aku. Aduh, tubuhku sakit. Astaga, aku bisa meninggoy nih. Aku kabur saja daripada aku meninggoy.
Kakak Yuta, ayo cepat kita kejar si Upin. Iya, Mio. Aku sudah tembaki rumahnya. Sebentar lagi rumahnya akan terbakar dan hilang, Mio. Wah, iya, Kakak Yuta. Wah, kita sudah berhasil mengalahkan Upin, Kakak Yuta. Iya, Mio. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Ayo kita langsung tolong penjaga toko di kota Sakura. Iya, Kakak Yuta, benar. Itu, ayo panggilnya satu, panggilnya satu. Pemilik Yuman, ayo cepetan kita keluar. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa di-subscribe.